Nomor 3, belajar baik, belajar baik. Pasar dan dunia aja nipu kok cah cilik, aja wani-wani nipu kok yang karo wong tuwa. Pasti bisa dibus. Kalem-kalem, aja kalem-kalem.
pilih, pindah. Ayo. 4 meter dikasih nomor 12. Bumi. Masuk. Rupane kok nganu ki yo. Tiga. Jadi sudah memimpin sementara siapa ini anak yang gol saja di net, bola berpindah untuk skor. Apa yang terjadi untuk garis dari pemain sebelumnya? Gol kali ini akan surprise sekali, diterima dengan mudah saja. Sebenarnya ancang-ancang lakukan sweat cukup keras. Nampaknya masih bisa dihalau saja dari para pemain divisi. Kali ini dikembalikan dengan mudahnya saya. Dan apa yang terjadi? Bola keluar meninggalkan area pertandingan. Menambah untuk menurunkan untuk Sebenarnya 13-16. So kali ini baik sekali, ada siapa di sana yang dituju? Ancang-ancang kembali lakukan sweat, kita lihat saja. Cukup keras, namun nampaknya masih bisa dihalau. Terbuka-buka kali ini tujuan-tujuan masih mudah dibatas saja. Ada Ipa, ancang-ancang lakukan penipuan dan berhasil saja menipu dari para pemain DPC. 14-16. Sip sekali ini, lambung saja, baik sekali, diterima dengan mudah. Ada siapa di sana, ancang-ancang lakukan penipuan. Kali ini masih mudah dibatas saja. Ipa kali ini cukup keras dan gagal dihalau dari para pemain DPC. Menambah kemudian untuk sekarang 15-16. Kita lihat kembali sekarang 8 serve. Baik sekali, ada siapa di sana lakukan smash cukup keras. Nampaknya masih bisa dihalau saja, dikembalikan dengan mudahnya. Kita lihat kali ini lemah sekali pengembalian bola yang dilakukan dari para pemain DPC, sehingga skor 16 sama. Sebabkan, oke, baiklah. Kita lihat siapa di sana, tujuh lakukan smash cukup keras dan berarah sekali menuju ke belakang arena pertahanan dari para skop. Lada 17-16 kali ini DPC ancang-ancang lagi lakukan serve. Kita lihat baik sekali, cukup mudah saja kali ini lakukan smash. Tidak terlalu keras, masih bisa dihalau saja. Ada siapa di sana, coba lakukan pengembalian berapa. Nampaknya berhasil mengatur daripada komunikasi pertahanan sekolah deh. Menambah poin kemudian 18-16. Lakukan serve, baik sekali dan bola lambung saja keluar meninggalkan arena pertandingan. Lanjutkan kembali, serve dilakukan, lambung saja diterima dengan mudah. Ada siapa, ancang-ancang lakukan penipuan, namun masih mudah saja dibaca. Kali ini Ivan coba lakukan serobotan bola maut dan berhasil mengecoh dari para pemain tengah DPC. 19-18 kali ini Sugoda lakukan serve, baik sekali. Siapa di sana menerima? Kita lihat smash dari pemain DPC. Kali ini masih mudah saja digagalkan. Kali ini Ipang coba untuk memainkan tipu-tipuan dan berhasil kali ini untuk yang beberapa kalinya. 20-18 nampaknya Sugoda semakin meninggalkan skor daripada divisi. Ancang-ancang kembali, kita lihat serve, baik sekali. Lambung saja, siapa di sana yang dituju? Akan menebakkan smash untuk menipu, namun masih mudah dia saja dibaca para putar bola kali ini. Kita lihat apa yang terjadi. Bola keluar meninggalkan arena pertahanan. 19-20 kali ini bocil divisi. Lakukan serve, baik sekali, diterima dengan mudah. Ada siapa di sana? Coba lakukan smash dengan cukup keras. Nampaknya masih jadi blok daripada pemain DPC. Kali ini bola dikembalikan saja dengan lemah dan mengudah saja terbatas. Ipang kali ini berputar bola. Apa yang terjadi? Net menyentuh
daripada salah satu main di PC 21-19. Skors masih tipis-tipis saja kali ini. Ada Ipang, antang-antang makan siap. Baik sekali kita lihat. Nampaknya sangat segap pengembalian bola kali ini dilakukan oleh pemain DPC. Cukup keras namun mudah dibaca. Kali ini baik sekali. Jadi shot dikenal dari para pemain DPC 22-19 kali ini. Poin time out sejenak untuk DPC. Baiklah, pertandingan kita lanjutkan kembali antara Sejo Indah melawan DPC. Skor sementara dibikin oleh Sejo 22-19. Kita lihat, baik sekali bola nampaknya antang-antang kembali. Di sana siapa yang melakukan spesial? Masih sudah saja digagalkan. Kita lihat, dikembalikan bola saja dengan mudahnya lambung. Ada siapa di sana? Coba antang-antang melakukan smash dengan tangan kitanya dan sangat keras. Namun masih mudah saja dihalau. Kita lihat ada siapa di sana? Antang-antang lagi lakukan smash. Bola masih terkutuk di atas lebaran net. Kali ini kita lihat smash ditutup dan masih mudah saja digagalkan. Dikembalikan bola saja dengan santai. Ada siapa di sana? Coba lakukan dibuang, namun nampaknya masih gagal. Kali ini bocor, antang-antang lagi. Kita lihat, smash gagal. Cukup keras oleh pemain Golden, namun masih mudah keras saja digagalkan. Kali ini apakah bola masih mudah dikembalikan? Lambung saja kali ini, antang-antang kembali. Kita tak dengan mudah, kita lihat terbitan bola dan di smash saja, namun masih jadi blok. Dikembalikan saja dengan sangat mudah. Kali ini apakah bola masih bisa dikembalikan? Kita lihat saja. Ternyata bola keluar meninggalkan arena pertandingan sehingga bertambah 22-22. Kita lihat lagi. Lambung saja baik sekali. Ada siapa di sana? Ancang-ancang lakukan smash. Masih diblok saja dengan mudah. Kita lihat siapa kali ini melakukan backtack. Namun nampaknya dikembalikan saja. Lambung saja kali ini coba lakukan smash. Masih mudah terbaca oleh si Gocin. Kali ini baik sekali. Cukup menutup namun masih mudah dikembalikan saja. Ada siapa di sana? Kita lihat smash mengembangkan bola dengan tipu-tipu dan apa yang terjadi? Berhasil lagi mencuri poin 21-22. Nampaknya skor sangat tipis kedua tim. Skor ini tipis sih. Baik sekali. Kita lihat siapa di sana? Coba ancang-ancang lakukan smash cukup keras namun masih mudah saja dipadatkan. Kaki daripada dasar DPC. Match point untuk DPC 24-23. Baik sekali, lakukan set kembali. Kita lihat apa yang akan terjadi. Dikembalikan saja bola dengan mudah. Santai saja kali ini. Rencang-rencang mengejar poin. Kita lihat mengakhiri set pertama antara Skodar melawan DPC. Dimana dari pemain DPC. Kita lihat ancang-ancang lakukan serve baik sekali, diterima saja dengan mudah. Kita lihat ancang-ancang Ipang lakukan smash dan cukup menukik, berhasil mencuri poin pertama pada set kedua ini 1-0. Baik sekali kali ini. Ada siapa di sana yang dituju? Lakukan pengembalian dengan lambung saja. Kita lihat siapa di sana itu coba untuk melakukan smash dan kurang akurat saja sehingga bola masih nyangkut pada arena pertahanan sendiri 1-0. Kali ini DPC lakukan serve baik sekali, ancang-ancang kembali lakukan smash yang cukup menukik baik sekali, tapi ternyata bola masih lebar keluar meninggalkan arena pertandingan sehingga bola berpindah saja untuk skor deh. Skor menjadi 2-1. Selesai skor deh. Ternyata lemah sekali. Bola gagal berang pada tekanan pertahanan lawan sehingga skor jadi 2-1. Bocil kali ini lakukan serve. Ancang-ancang baik sekali. Ada siapa di sana dia? Menerima bola. Pengembalian yang cukup baik. Diterima dengan mudah. Kali ini smash saja. Dan cukup baik.
Pas yang dilakukan oleh Bocil kali ini menghasilkan poin kedudukan 3-2. Ancang-ancang Bali Bocil lakukan serve. Baik sekali, kita lihat nampaknya kurang teliti pengamatan yang dilakukan oleh pemain Sebodeh sehingga menambah poin kedudukan 4-2. Wah, ternyata posan ada Bocil. Bola ngamprak pergantian pemain DPC Andik masuk dengan Senoklo. Kali ini bola coba dikembalikan saja oleh Andik dan gagal. Bola ngebrang, nampaknya cukup lemah kali ini. 4 sama skor sementara. Langsung saja langsung kita lihat ada siapa di sana. Ancang-ancang Andik coba melakukan pengembalian bola dengan sangat sempurna. Dan kita lihat lambung saja dibaca dengan mudah. Ada siapa di sana? Coba lakukan smash dengan cukup perasaan. Gagal saja diterima daripada pemain Sebodeh sehingga bola berpindah-pindah saja. Skor menjadi 5-4. Tipe sekali lakukan serve, baik sekali. Kita lihat ancang-ancang lakukan smash cukup keras namun mudah saja dibaca. Kali ini lakukan pembalian bola dengan sangat sempurna dan gagal saja. Tidak kurang cermat nampaknya dari pemain belakang Sebodeh menghasilkan poin tambahan 6-4 kali ini. Baik sekali, kita lihat apa yang terjadi. Smash dilakukan oleh Sebodeh dan gagal dihalau daripada pemain divisi sehingga bola berpindah saja untuk Sebodeh. Skor sementara menjadi 5-6. Sekali ini Sebodeh nampaknya terlalu lambung sehingga bola keluar meninggalkan arena pertahanan. Skor menjadi 7-5 divisi kali ini. Mungkin sementara sok kali ini bisa dilakukan. Baik sekali diterima dengan mudah. Ada siapa di sana? Coba mengembalikan dengan smash, masih bisa dibaca. Apakah masih bisa dikembalikan? Kita lihat saja. Kali ini lambung saja persiapan ancang-ancang kali ini. Ipang coba mengembalikan bola dan kurang sempurna sehingga bola lambung meninggalkan arena pertahanan. Menguntungkan untuk DPC Bin, skor menjadi 8-5. Serve kali ini ancang-ancang lagi, lambang baik sekali. Ada Ipang di sana coba melakukan smash yang cukup tajam dan gagal dihalau dari para pemain belakang DPC sehingga bola berpindah saja untuk Sebodeh. Skor menjadi 6-8. Baiklah, kita lakukan kembali serve lambung saja diterima dengan mudah. Kali ini ada siapa di sana? Coba lakukan smash tipis-tipis namun mudah dibaca. Kali ini Ipang coba mengembalikan bola dengan sangat akurat dan terarah mengecoh daripada pertahanan divisi sehingga menambah kedudukan. Skor sementara menjadi 7-8. Untuk kesekian kalinya kali ini ancang-ancang Sebodeh lakukan serve baik sekali lambung saja diterima. Ada siapa di sana kali ini? Wah, cukup keras namun masih mudah dibaca. Kali ini Andik coba. Ada siapa di sana? Ancang-ancang bola gagal saja diselamatkan daripada poster Sebodeh sehingga menambah poin kedudukan untuk divisi menjadi 9-7. Andik kali melakukan serve baik sekali. Andik, kita lihat Sebodeh kembali menangkap pertandingan dengan smash yang cukup keras namun nampaknya masih bisa dibaca. Sangat seru sekali. Kita lihat dan gagal saja Andik membendung serangan dari Sebodeh sehingga skor terus kejar-kejaran tipis-tipis saja 8-9. Ipang kali ini lakukan serve baik sekali cukup tipis. Ada siapa di sana dituju? Lakukan smash namun nampaknya smash datar saja dan bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Skor menjadi 9-9. Ipang kali ini lakukan langsung cukup baik. Kita masih membagikan Andik. Ada siapa di sana? Coba membagikan bola dan lambung saja kali ini. Kita tahu untuk melakukan smash dan berhasil mengecoh daripada pertahanan DPC sehingga menambah skor kemudian menjadi 10-9 sebelumnya memimpin sementara. Dan sekali ini kita tipis-tipis saja dikembalikan. Kali ini ada siapa coba melakukan pengembalian bola dengan menipu dan masih bisa dibatas saja kali ini. Lakukan coba untuk menipu namun dibaca saja dikembalikan dengan kurang sempurna oleh pemain Sebodeh sehingga skor ditambah untuk divisi menjadi 10-9. Kali ini divisi akan serve. Kita lihat
Baik sekali. Siapa di sana? Yang ketujuh untuk melakukan serangan dan ternyata kurang akurat. Bola meninggalkan arena pertandingan 11-10 kali ini ditujukan untuk pemain sementara. Terlihat saja. Sebenarnya. Oke, baik sekali. Ada siapa di sana? Ditujuk lakukan sembet dan ternyata mengecoh pertahanan dari para pemain divisi sehingga sekarang terus berkejar-kejaran tipis-tipis saja skor sama 11. Set kembali dilakukan santai saja kali ini cukup baik sekali penempatan yang dilakukan oleh Tosedan gagal dimanfaatkan saja bola untuk berlaku 12 sebelah kali ini baik sekali ada adik bagaimana bola dengan mudah siapa besar yang duduk untuk melakukan ternyata bola kita lihat boleh yang sepertinya kurang akurat tapi nampaknya gagal diterima dari para salah satu pemain DPG sehingga membuat poin tambah untuk sebagai 13-11 tipis-tipis saja kali ini baik sekali diterima dengan mudah ada siapa di sana coba melakukan smash dan cukup akurat bola berada di dalam lapangan arena pertahanan sekolah 12-13 baik sekali kita lihat terima saja siapa di sana yang ditutup lakukan smash cukup keras tapi masih melebar melenceng saja pada anak pertahanan kemudian 13-13 sama bola mas tolong kita saksikan kembali serve dilakukan oleh DPC diterima saja lampu ada siapa di sana coba untuk membalikkan bola dan kita lihat refleks masih sangat bagus disebalikan andik lemah sekali sehingga bola gagal nyebrang pada arena pertahanan lawan 14-13 cukup lambung anti kali ini menerima bola ada siapa di sana yang dituju mengembalikan bola dan cukup baik nampaknya masih kurang dibaca kita lihat saja kurang sempurna penyelamatan yang dilakukan oleh Tos dari para skuadnya membuat kedudukan menjadi sama 14-14 kita lihat akan seru baik sekali siapa di sana dituju lakukan smash cukup mengukik tajam dan mengecoh daripada arena pertahanan divisi sehingga skor tipis-tipis saja 15-14 pertandingan sangat seru diperlihatkan dari kedua tim kali ini siapa di sana coba mengembalikan bola dengan sangat tipis dan sempurna sekali mengecoh daripada permainan tengah segolode sehingga skor terus kejar-kejaran 15 sama kembali kali ini sebelah oleh DPG baik sekali terima kasih sudah langsung saja ada siapa di sana tujuh lupa mengembalikan bola dengan tipis-tipis saja anting namanya kurang sempurna pasingnya dan dikembalikan saja dengan halus kita lihat kembali saksi smash yang cukup keras dari para pemain Ipan berhasil membolak kerendangan pertahanan dari bar DPC sehingga terus menambah skor kedua menjadi 16-15 tipis-tipis saja sekali ini skor dan dilakukan baik sekali langsung saja diterima dengan mudah ada siapa di sana coba mengembalikan bola dengan smash dan masih mudah saja di blok kali ini langsung saja Ipan coba lakukan smash nampaknya masih bisa dihalau saja kita saksikan pengembalian bola dengan smash kurang akurat meninggalkan poin 17-15 kali ini skuadnya memimpin sementara pergantian pemain kita saksikan kembali inilah skuadnya akan serve baik sekali kalau kita lihat apakah bisa diselamatkan kita lihat gagal saja bagaimana diselamatkan time out sejenak untuk kedua tim pada set kedua ini nampaknya untuk saya divisi ini mengalang skuadnya kali ini kita lanjutkan kembali skuad sementara dipimpin oleh skuadnya 18-15 baik sekali bola penyelamatan yang cukup baik ada siapa di sana coba Ipak untuk menipu dan berhasil saja mengacau daripada pemain divisi sehingga skuad bertambah 19-15 semakin tertinggal saja di DCB kali ini baik mudah saja kesempatan ada siapa di sana siapa melakukan smash dan masih terbatas saja bola coba dikembalikan dengan lambung dan tipu-tipuan kita lihat cukup cerobok tangan dari salah satu pemain DPC 20-15 tertinggal 5 poin kali ini DPC apakah mampu mengembalikan keadaan dan
kurang akurat penggunaan bola dari Manchester sehingga menguntungkan untuk skor tadi 21-15 mungkinkah terjadi laset ataukah itu semampu mengejar ketinggalan. Kita lihat pengembalian bola ambil saja kita tahulah oleh Skorte Abisa bersana coba melakukan tipu-tipuan dan terkena net dari salah satu pemain Skorte. Bola berpindah saja untuk divisi 16-21 ancang-ancang lakukan sur divisi kali ini. Baik sekali, langsung saja diterima. Ada siapa di sana? Coba untuk melakukan penipuan dan gagal saja. Ada siapa di sana? Kita lihat bola masih melambung saja. Coba dilakukan, namun masih mudah saja terbaca dan gagal saja dihalau dari pemain divisi sehingga skor pertama untuk sekolah menjadi 22-16. So, baik sekali, langsung saja diterima. Ada siapa di sana? Kita lihat. Cukup baik, nampaknya masih bisa dikontrol. Ipan kali ini cukup keras dan berhasil mengatur daripada pertahanan divisi 23-16. Nampaknya akan tetap longset kali ini. Permainan yang sangat seru baik kedua tim. Baik sekali, langsung saja ada siapa di sana yang dituju. Kita lihat smash yang cukup baik. Perputar bola ini langsung saja. Bola coba diselamatkan. Ada siapa di sana? Coba untuk melakukan pelet mas dan gagal. 24-16 match point untuk Segolode. Match point untuk Segolode. Nampaknya terjadi longset. Mungkin kali ini kita saksikan kembali. Ada siapa di sana? Anda coba untuk melakukan smash dan baik sekali. Gagal berpok daripada Ipang. 17-24. Anda kali ini lakukan sur, baik sekali Anda tipis-tipis saja. Siapa di sana? Kali ini untuk mengejar pertahanan ada cukup baik dan kita lihat. Oke, terjadi set 25-17 nampaknya kali ini. Kita sanggup kembali, kali ini sur. Kemudian, baik sekali tipis-tipis saja. Masih bisa terbaca, digagalkan saja, dikembalikan dengan lampung saja oleh anak tadi itu sih. Kali ini, ancang-ancang, lakukan smash, cukup berlukit dan rapat-rapat saja terkena net dari salah satu pemain Segolode. Menghasilkan poin pertama 1-0 untuk DPC. Kembali DPC lakukan serve, ancang-ancang, baik sekali cukup tipis. Kita lihat siapa di sana, coba lakukan quick dan berhasil mengacung daripada karena pemain divisi sehingga bola berpindah saja skor 1-1. Baik, kita lihat bola sama sekali. Kita lihat smash yang cukup berkandung nampaknya kurang sempurna sehingga bola gagal menyebang balanan arah penendangan lawan. Bola satu kali ini baik diterima saja dengan mudah. Ada siapa di sana? Coba mengembalikan saja dengan tipuan dan masih berjalan saja pertandingan. Lambung saja kali ini ditata. Ada siapa di sana? Coba lepas smash tipis-tipis dan efek dari kaki sangat baik. Kita lihat pengembalian bola cukup akurat, masih bisa terbatas saja. Tambah ini coba lepas smash dan mudah saja digagalkan kali ini. Dikembalikan saja dengan mudah. Tuh, coba aja digagalkan. Bola gagal nyebrang pada arena pertahanan divisi sehingga menambah kedudukan menjadi 2-2. Ancang-ancang akan sebuah kali ini. Baik sekali. Kita lihat ada siapa di sana. Coba untuk melakukan smash yang cukup terarah. Bola muda dimanfaatkan saja dengan baik sehingga menghasilkan poin tambahan kedudukan menjadi 3-2. Sekali ini ancang-ancang bosin. Baik sekali nampaknya. Bola saja keluar meninggalkan arena pertandingan sehingga skor jadi 3-3. Kontak ini 8-1, lambung saja baik sekali diterima dengan mudah. Ancang-ancang, siapa di sana yang dituju untuk mengembalikan bola dan tipis-tipis saja terbaca sudah. Ipang kali ini tipis-tipis saja melakukan smash. Dikembalikan saja, kalau mau ditinggal dan ditata ulang. Ipang kali ini cukup baik dan lebih tajam sehingga gagal dipertahankan oleh pemain divisi. Skor menjadi 4-3. Kembali kali ini sebenarnya akan baik lambung saja kali ini. Kita lihat
coba bola dikembalikan dengan sangat sempurna dan mudah saja terbaca kali ini. Serangan demi serangan. Kita lihat kedua tim sama-sama memperlihatkan pertempuran terbaiknya untuk menit udah masih mudah dibaca saja. Bang kali ini kita juga tertip. Bukan stres. Gagal saja dialog dari para pemain divisi. Skor bertambah untuk skornya menjadi 5-3. Serve kembali ke depan. Baik saja. Kali ini nampaknya kurang akurat. Bola dikembalikan saja dengan lambungnya. Ada siapa di sana yang dituju? Lakukan kejar. Masih mudah saja tempatnya digagalkan. Kali ini siapa di sana? Lakukan smash tipis-tipis. Nampaknya gagal saja diterima dari para pemain Demian sehingga menghasilkan poin tambahan kemudian menjadi 6-3. Pergantian pemain. Waktu keluar. Serve kali ini memborong sendirian. Ada siapa di sana? Ancang-ancang. Lakukan pendek cukup baik dan apakah ternyata salah pengertian dari salah satu dari para pemain berhasil mendapatkan poin tambahan 7-3 kali ini tidak bosan-bosannya untuk melakukan serve asal masuk. Kita lihat saja siapa di sana lakukan spesifikasiku masih mudah dibaca. Bang kali ini cukup cerdik, namun nampaknya bola keluar meninggalkan arena pertandingan berpindah saja. Skor sementara menjadi 4-7. Kembali di sini ancang-ancang melakukan serve baik diterima saja dengan mudah. Ada siapa di sana coba membalikkan bola. Kita lihat ditata ulang kali ini smash coba dilakukan cukup atraktif tapi masih bisa digagalkan saja dan bola keluar meninggalkan arena pertahanan sehingga skor menjadi 5-7. Itu sih penampaknya mengejar ketertinggalan kali ini. Ada siapa di sana? Ipang coba lakukan smash yang cukup baik dan menuju tajam 8-5 kali ini. Mungkinkah divisi ini akan mampu memperketat pertahanan atau apakah yang akan terus melaju adalah sebuah lebih. So kali ini skor menjadi 8-5. Skornya baik sekali. Pasir yang cukup baik. Itu pada mudah. Smash coba dilakukan namun nampaknya gagal saja. Pengembalian bola dari salah satu pemain Domia membuat poin tambahan menjadi 9-5. Cukup baik kali ini. Lakukan mudah saja. Tipis-tipis ada siapa di sana? Coba lakukan smash ancang-ancang dan baik sekali. Penerimaan kali ini kita lihat. Namun nampaknya gagal bola diselamatkan dari Pak Rizal satu pemain DPC sehingga terus melaju poin untuk skornya 10-5. Baik, lambung saja kali ini. Kita lihat ada siapa di sana. Coba untuk melakukan smash dan bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Skor menjadi 11-5. Nampaknya skornya kali ini meninggalkan domain cukup jauh. Kali ini lagi-lagi bola cukup sedikit diterima saja. Ada siapa saja? Ipan coba untuk bermain dan baik sekali terus kalian melaju untuk skornya 12-5. Nampaknya divisi pun tertinggal cukup jauh. Mudah saja ini diterima. Ada siapa di sana? Coba mengembalikan bola tipis-tipis saja. Lambung kali ini diterima dengan mudah. Coba lakukan cukup keras. Gagal saja. Ternyata mengapa semakin meninggalkan jauh skor untuk skornya 13-5. Baik sekali. Nampaknya lemah. Sudah tidak kurang bersemangat kali ini. Nampaknya kurang bersemangat. Match point. Match point untuk skornya 14-5. Lakukan serve kembali, baik sekali, langsung saja diterima. Ada siapa di sana? Coba untuk menyemes. Dan ternyata masih mudah dialog saja kali ini. Coba untuk menyemes. Tadi sekali mengakhiri. Lalu sekali ini, Firman